malam penonton dan pemirsa yang ada di gedung ini. Pak Ate, selamat malam, Bapak Menteri. Saya akan memilih 4 orang untuk bermain bersama saya, karena saya akan membawakan sebuah fakta yang menarik. Dan untuk itu, saya mengajak salah satu teman saya, profesinya sama di dunia yang mungkin gak terlalu berbeda jauh. Kita sambut seorang yang fenomenal, Mbak Rara Isti. Mbak Rara, mohon tepuk tangannya. Mbak Rara, nah, Mbak, ayo Mbak, sini Mbak. Kita akan main memilih 4 orang. Jadi saya akan memohon Mbak Rara untuk menerbangkan pesawat. Kita pilih 4 orang, kita turun yuk. Ayo. Sekarang pakai sepatu, tadi padahal enggak. Permisi. Lagi jadi pawang hati, Mas. Bapak, permisi. Nyun sewu, Pak. Iya. Terbangkan pesawat untuk memilih orang. Orangnya harus jujur. Maksudnya kita harus memilih dengan jujur agar tidak ada kolusi atau kerjasama apa-apa. Oke. Silakan diterbangkan pesawatnya, hati-hati. Kalau nanti akan kena langsung ditangkap saja. Harus pesawatnya 4. Tarik nafas dulu ini. Iya, ini satu-satu Mbak, ada 4. Oke, jadi terbangkan dulu. Kemana saja. Ya, ya, berarti itu. Bapak, iya silakan naik. Mohon tepuk tangannya. Carikan 3 lagi, saya tunggu di atas panggung. Di era sosial media seperti sekarang ini, sebuah berita akan sulit untuk diketahui, fake atau Mas, true. Mas, ini tadi mbaknya mbatin gak mau, malah dapet. Ya udah gak apa-apa, ayo kesini. Ayo silahkan. Siapa namanya? Raihan. Raihan, silahkan duduk di kursi manapun. Dan saya akan mengajarkan untuk Anda semua bagaimana cara mendeterminasi sebuah fake news atau true news. Mbak Rara sudah dapat berapa orang? Mbak, kok sengaja ngelemparnya? Nanti dikira milih loh atau sentimen. Itu loh Mas, tadi nyampe ke situ. Oke, satu lagi ya berarti ya. Mbak. Oke, silakan naik ke atas panggung, mohon tepuk tangannya. Halo, siapa namanya? Cecil. Cecil, silakan duduk di salah satu kursi yang ada di sini. Dan sambil menunggu Mbak Rara. Oke. Mbak Rara punya tugas yang luar biasa karena kita akan bermain tentang prediksi, melihat masa depan. Nah, saya punya sebuah kanvas, kita nggak pernah kerja sama sebelumnya. Iya, karena Mbak Rara saya minta untuk melukiskan sesuatu yang berhubungan dengan masa depan. Yes. Saget Mbak? Special newsmaker Rara mau datang. Boleh, belum pernah ada kerja sama latihan apa-apa ya? Belum. Monggo, malah silakan. Kan ini todong nih. Yang itu yang nggak mau. Nggak mau? Nggak mau, kalau nggak mau siapa yang dipilih? Mbak, tunjuk dulu satu orang. Oke, atau Mas Denny mau milihin? Kalau saya yang milih nanti dikira kerjasama. Oke. Atau saya minta tuan rumah. Pak Aritanu boleh tunjuk satu orang, Pak? Oke, monggo, Pak. Kira-kira yang di belakang, penonton, Pak. Iya. Permisi, Pak. Kira-kira yang mana, random, Pak? Kalau begini kan pasti nggak ada kerjasama dengan saya. Yang mana? Tadi iya. Pikir nggak mau. Oke, monggo, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Tepuk tangannya, okay, dipilih langsung oleh Pak Aritanu, luar biasa. Untuk memastikan bahwa semuanya ini acak, saya minta Anda semua untuk mengeluarkan kertas yang ada di bawah tempat duduk Anda. Sorry, namanya siapa? Radit. Radit, silahkan bergabung. Ada Raihan, Radit, dan Cecil. Ada kertas di bawah Anda. Mbak Rara, silahkan mulai melukis, Mbak. Apapun yang Anda lihat tentang masa depan. Bisa, Mbak? Lukisnya pakai apa? Tolong. Ada cat berwarna hitam. Anda semua yang bertiga lihat ke arah saya. Kakinya merapat bisa? Kaki merapat bisa? Mas, ya kaki rapat. Lihat ke arah saya, lihat ke arah saya. Eh enggak, pintar. Lihat ke arah saya. Ini. Pejamkan matanya, lihat ke arah saya, pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Bayangkan Anda menonton iNews TV dan ada sebuah angka di situ. Angkanya mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, satu, nanti Anda akan memilih, jangan takut, pilih saja. Dan pilihan itu akan menjadi satu hal luar biasa yang merupakan masa depan yang akan kita pilih. Buka matanya sekarang dan Mbak Cecil, Anda punya, saya minta kamera boleh mendekat ke sini. Boleh pinjam notepadnya. Ada sebuah notepad yang tadi saya kelilingkan di antara penonton di sini. Saya meminta di sini, ini ada beberapa tulisan tentang kalau ternyata belanja. Jadi cocok banget, Anda seorang wanita suka belanja kan? Iya suka. Di supermarket. Tolong dilihat ini tulisannya apa saja. Bisa ditunjukkan?
Mas ini dibantuin gak apa-apa kan ya mas? Gak apa-apa. Baca. Salmon. Bawang. Beras ini ya. Oh beras. Kentang. Deodoran. Deodoran. Biskuit. Okay. Ada banyak sekali. Iya. Jadi tangannya begini. Terus angkat di halaman manapun. Tangannya begitu. Angkat di halaman manapun. Terserah yang manapun. Sudah. Ada sesuatu di situ bisa diingat-ingat dan nanti ditulis. Apa disebutkan? Orange juice. Orange juice ya. Oke, ini saya taruh di sini. Nanti kita akan ingat-ingat lagi. Nah, Anda lakukan yang sama. Ada notepad tadi yang di bawah. Nah, tapi di sini berbeda. Ini adalah tentang kota-kota yang ada di seluruh dunia. Ada Osaka, Sydney, London, Manila, Berlin, dan ada kota di Indonesia juga beberapa. Tangannya seperti itu, diangkat manapun. Sudah? Sudah dilihat? Surabaya. Mana? Surabaya. Surabaya? Oke, luar biasa. Dari Surabaya? Dari Jakarta. Jakarta? Tapi saya kenal satu orang yang kelahiran Surabaya yang luar biasa sekali. Pak Ari? Oke. Seperti tadi, saya tunjukkan dulu di sini ada apa saja. Oh, ini ada artis-artis. Ada Deddy Corbuzier. Namanya bukan ini sih, tapi orang tadi menulisnya begini, Mas. Bruce Lee. Ini apa? Monroe ya? Monroe, Marilyn Monroe. Rano Karno, ada banyak sekali. Tangannya begitu. Diangkat mana saja, bebas. Sudah? Jangan disebutkan, diingat-ingat saja yang terakhir. Sudah? Nah, tadi saya memberikan sebuah prediksi. Notepadnya ditaruh di bawah saja, dan prediksi ini sebenarnya ada prediksi yang lainnya lagi yang sebenarnya isinya sama, dan saya meminta Anda semua yang ada di sini yang sudah melihat dan untuk yang ada di rumah, saya memiliki sebuah prediksi yang kalau tadi menanyakan apa yang ada di bawah kursi adalah sebuah barcode ini, dan kalau di belakang mungkin kita lihat ada. Nah, arahkan ponsel Anda semua ke barcode yang ada di belakang saya. 5, 4, 3, 2, 1, karena baru sekali ini sebuah pertunjukan magic atau ilusi menunjukkan sebuah prediksi yang dibuka sebelumnya, open prediction. Kalau biasanya prediksi dibuka belakangan, nah ada sebuah tuduhan bahwa saya akan bisa memanipulasi prediksi, ya maka sekarang tidak akan mungkin bisa. Nah, kita akan lihat tadi Anda memilih? Orange juice. Orange juice, kita akan lihat. Cara mendeterminasi sebuah berita, selain jujur, seperti kita nggak pernah ketemu sebelumnya kan? Belum. Nah, beritanya itu juga tidak bias. Dan ini kita akan lihat ada orange juice di sini. Mas, namanya siapa? Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Terima kasih. Maaf, ini kalau di supermarket di dekat rumah saya, kalau di scan sama barcode, ini jadinya orange juice. Kayaknya nggak percaya mereka. Oke, kalau ternyata ini dianggap, wah ini bisa bias, bisa apa saja. Kita akan lihat, tadi memilih? Surabaya. Surabaya, kita akan lihat. Dan ini adalah gambar apa ya? Ada tulisan Surabaya di situ. Di peta dunia pasti ada dong, kota Surabaya. Ada. Susah nggak? Encer udah. Kalau susah, coba. Tuh, saya ada lagi. Nah, tentu saja ini bukan prediksi karena semuanya ada di sini. Nah, tapi kalau tadi Anda memilih sesuatu, maka saya tanya, Anda memilih seseorang, betul ya? Betul. Orangnya sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Dia orang Indonesia atau bukan? Bukan. Bukan? Anda kenal tapi dia siapa? Tidak kenal, tapi tahu. Oh ya, tahu ya, oke. Kita akan lihat. Dan untuk pertama kali silahkan disebutkan namanya siapa? Charlie Chaplin. Ini adalah foto Charlie Chaplin. Saat usianya 4 bulan. Tuh, tepuk tangannya seperti itu. Dan seperti itulah berita di era sosial media. Kadang-kadang kita dipaksa untuk percaya, padahal berita tersebut belum tentu benar karena bias. Tapi kalau ternyata kita menembak ke prediksi saya, maka kita akan lihat ada sebuah berita yang silakan ditampilkan. Bisa memutar ke belakang. Berita ini dinaikkan di iNews website Senin 23 November 2020. Kisah Charlie Chaplin datang ke Indonesia timbulkan kerumunan hingga di Surabaya. Surabaya. Tepuk tangannya harusnya lebih meriah dari tadi. Luar biasa, dan
Kalau kita baca beritanya lagi, yang berikutnya ada beritanya lagi? Atau mungkin ada yang mendownload tadi? Boleh saya turun? Ada yang sudah mendapatkan yang sama? Mungkin Pak Ate? Permisi Bapak. QR kodenya Pak. Di situ? Oh tidak ada sinyal, oke. Ah itu dia. Pak mohon maaf, di belakangnya Pak. Nah, kalau Pak Ate ada sinyalnya Pak. Tadi kamu ngomong. Boleh dibacakan Pak, dia itu ngapain aja. Terus ada satu hal yang luar biasa adalah Charlie Chaplin datang ke Indonesia tepat saat peresmian sebuah hotel yang pada 10 November hotel ini menjadi hotel di mana Bung Tomo itu naik ke atas dan merobek bendera Belanda. Panjang ini. Itu terlalu encer ya. Panjang hotel ini. Oke. Butuh waktu 6,5 jam bagi Chaplin untuk melaju dari Jogja ke Surabaya dengan menggunakan mobil. Tiba di Kota Pahlawan pada pukul 20.30, dia menginap di Orange Hotel, kini Hotel Majapahit. Terima kasih Pak Ari, luar biasa. Orange tadi sudah diprediksi oleh Cecil, Anda tadi belanja memilih? Orange juice. Orange juice, luar biasa. Dan berita itu harus terpercaya dan tajam. Dan ini adalah contoh bagaimana untuk berita kita harus memilih berita yang seperti ini. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih, silakan kembali. Dan terima kasih, silakan kembali. Sehingga buat saya, saat saya memilih berita, saya akan memilih berita yang untuk saya. Dan berita itu news, saya adalah I, maka I News adalah pilihannya. Dan percaya. Sebentar. Jenengan iki nglukis apa, Mbak? Aku nggak tahu ini apa ya, Mas. Jadi kayaknya sih ada yang kurang sih, Mas ini. Yang kurang apa? Coba ditambahkan. Karena harusnya Mbak Rara di sini melukis sesuatu yang coba, Mbak. Saya nambahin atau Mbak nambahin? Saya nambahin atau Mbak nambahin? Dilukis dengan feeling ya. Saya nambahin atau Mbak nambahin? Coba kalau dibalik dulu nih, Mas. Kita lukis dulu aja. Oke, dilukis dulu deh. Saya lukis ya, saya tambahkan tambahin, ya. Mas. Jadi Mas Deddy ini pelengkap ya, karena kalau cuman siluet aja. Oke. Nah, dibalik kan ya Mas ya. Charlie Chaplin. Tepuk tangan untuk Mbak Rara. Kok bisa pas ya Mas ya? Nah luar biasa, Anda bisa melihat masa depan dan saya bisa mewujudkannya. Terima kasih, saya dan Rara. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam. Deddy Darko, INews Meter Award. Tepuk tangan dong. Yeay, wow. Tepuk tangan sekali lagi buat Deddy Darko dan Mbak Rara. Luar biasa penampilannya tadi, keren ya. Luar biasa Astrid, itu kan orang kan gak kenal. Betul. Dia tuh bisa memprediksi dengan cara tepat, itu tuh keren banget sih menurut aku sih. Iya, aku suka deh sama seluruh penampilan dari bintang tamu kita malam ini. Semuanya memukau, tidak ada yang meleset, sesuai dengan sasaran. Ya betul, kan? Betul banget. Oke, kalau gitu langsung saja deh kita ke kategori berikutnya tuh Kak. Setuju banget Astrid, kalau gitu langsung aja kita masuk ke penghargaan iNewsmaker Award 2022 untuk kategori Special Awards of Outstanding Performance. Sayang, wah. Permisi Bapak, pas di center di tengah. Di tengah Bapak. Kita mengapit Bapak. Betul sekali dan Bapak jangan tegang, Mbak, tenang aja. Yang pasti senang rasanya saya bisa satu frame sama Bapak Menteri Investasi. Pak, saya boleh curhat dan juga bertanya? Boleh. Ngomong-ngomong soal investasi kan biasanya saya selalu menginvestasikan perasaan saya kepada pasangan saya ya. Cuman kadang-kadang suka kandas tengah jalan. Jangan begitu, saya tahu kamu nyindir saya. Salah lagi. Biasa Pak, tapi walaupun kandas di tengah jalan,
yang namanya kegagalan itu pasti akan ada keberhasilan selanjutnya. Benar. Selama kita positif dan berusaha seperti Bapak kita ini pastinya selalu berusaha. Walaupun mungkin banyak cobaan di mana-mana ya Pak. Betul. Tapi itu hanyalah investasi perasaan. Kalau yang ini pastinya Pak pusing nggak Pak? Ini investasi negara. Nah. Mungkin boleh tahu Pak gimana rasanya? Kalau ngurus investasi negara sih pusingnya ada. Tapi tidak sebanyak pusing di saat saya di panggung ini. Jadi kalau dibandingkan ngurus investasi negara, pusingnya dengan saya bersama kalian lebih pusing di sini. Lebih pusing lagi. Bapak ya ampun, Pak. Jamin tidak akan pusing, Pak. Kenapa? Tenang aja, iya. Karena kalau misalkan Bapak pusing, saya nyanyiin sedikit ya. Hajar DP. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Cakep. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu. Buat Bapak Menteri Pertanian, apa kabar? Pak mohon maaf ya Pak kalau dangdut gitu. Apa kabar? Baik ya Pak. Baik. Semoga sehat ya Pak. Semangat terus ya Pak. Sayangnya Pak, Bapak Menteri Sandi, Pertanian itu ya agak pusing kali ini karena penyakit kuku masih ada. Makanya kamu harus hibur dia. Hanya dia. Pak lanjut. Nanti aja ya Pak setelah acara ini durasinya masih panjang soalnya Pak. Ya saya nanti akan hibur Bapak. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong masalah dihibur Pak, saya sedih banget. Soalnya Bang Sandi kan kemarin sempat ketemu sama saya di HIPMI tahun dulu. Sekarang gak ketemu lagi. Tadinya kamu gak WA untuk jangan dulu pulang. Saya belum punya WA-nya. Oh. Mudah-mudahan beliaunya masih nonton yang ada di jalan. Saya tunggu WA-nya ya Pak. Aduh. Nomor WA-nya. Nomor WA-nya baik. Nah, kamu nunggu nomor WA-nya. Kalau aku nunggu yang akan kita bacakan buat malam hari ini. Karena boleh, amplop baik. Sudah ada di tangan kita semua. Ya. Dan yang pasti ini adalah penghargaan iNewsmaker Award 2022. Kategori Special Award of Outstanding Performance adalah... Gimana saya mau baca berdua apa sendiri? Berdua aja, aku bisa menghafal kok dari sini. Beliaunya Bapak. Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili untuk menerima apresiasi Pemprov Jawa Barat. Kami persilakan untuk ke atas. Sebagai Excellent Local Government Financial Management. Bapak tetap di sini. Dan selanjutnya, Bapak Arif Sugianto, Bupati Kebumen atau yang mewakili untuk menerima apresiasi Pemkab Kebumen sebagai Excellent Local Government Administration. Dan selanjutnya, terima kasih Bapak. Selamat. Bapak Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo atau yang mewakili untuk menerima apresiasi Kapolresta Sidoarjo sebagai public service in the time of pandemic transition. Dan selamat untuk Bapak Arif Fauzan, SEVP Pengadaan PT Pupuk Indonesia Persero atau yang mewakili dengan inovasi Excellent Operation and Supply Chain Management. Mungkin Bapak Bahlil untuk selanjutnya. Dan selanjutnya Pertamina International Shipping atau yang mewakili dengan inovasi Strategic Innovation Corporate Leader. Sebelum kita membacakan, dipersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Terima kasih. Dan dipersilakan untuk kembali ke tempat melalui pintu belakang. Terima kasih banyak, Pak. Dan selanjutnya masih dalam kategori Special Award of Outstanding Performance iNews Maker Award 2022. Dengan hormat kami mengundang Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, atau yang mewakili dengan inovasi Contribution for UMKM Development. Selanjutnya selamat untuk Bapak Robertus Bilitea, Direktur Utama Indonesia Financial Group atau yang mewakili dengan inovasi Excellent Corporate Transformation in Financial Industry. Selanjutnya, Bapak Georgi Putra, CEO PT Gravel Technology Indonesia atau yang mewakili dengan inovasi Distinguished Leadership and Service. Dan selanjutnya selamat untuk Bapak F. Rinal Sinaga, Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia atau yang mewakili dengan inovasi Buy Now, Pay Later. Silakan untuk berfoto bersama. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk para penerima penghargaan iNews Maker Award 2022 kategori Special Award of Outstanding Performance. Bapak dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Terima kasih.